komen, subscribe, dan like di channel YouTube Bonsai Hunter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah, akhirnya saya bisa ngonten lagi, bisa mencari bakalan bonsai lagi setelah sekian lamanya. Ya ampun, ya Allah, sumpah saya kangen banget sama suasana di hutan, guys. Untuk video kali ini saya akan mencari bakalan bonsai serut, dan apa yang dikatakan dan kabar yang beredar ternyata betul. Saat ini kondisi hutan di sini itu sudah sangat bergerumbul sekali, atau sangat lebat sekali, bahkan lebih lebat daripada pas musim kerendeng atau musim penghujan kemarin. Nah, di video kali ini mudah-mudahan saya dapat bakalan bonsainya, dan mudah-mudahan juga bentuknya lumayan bagus. Oke, kawanku, lanjut perjalanan. Dan menurut kabar yang saya himpun, lur, jadi di sini itu sudah lebih dari 1 bulan itu nggak hujan. Beda kalau di tempat saya itu sekitar 2-3 hari sekali itu masih hujan. Kalau di sini sudah lebih dari 1 bulan nggak hujan. Dan kita lihat itu di sisi sana itu ada perkebunan porang sebenarnya, tapi diumbar atau dibiarkan bergerumbul. Itu semuanya itu kebun porang itu, guys. Di sini dibiarkan bergerumbul, nggak diurusi karena harganya meroket turun. Tapi termasuk saya juga agak sangat kijon beberapa hari, beberapa bulan nggak ngonten karena mengurusi porang, dan ternyata harganya meroket turun. Oke, ini momongan baru. Oke, aku lanjut perjalanan, lor. Nggak tahu ini harus kemana. Oke, ini bisa dilihat jalannya aja kayak gini. Ini jalan motor. Sudah sangat gerumbulnya, sudah nggak tertolong ini. Tapi ya alhamdulillah, berarti di sini tuh masih ada kesuburan. Hutan kita masih hijau, guys. Aman, guys. Oke, kawanku, lanjut. Jadi ini loh, lor. Ini biasanya kalau musim jagung kayak gini itu pada kesini semua loh, para bapak tani itu. Ini udah nggak diurus, lor. Nggak tahu kenapa. Itu kalau di sisi sebelah sana tuh hijau banget, lor. Nggak tahu itu mana, itu daerah mana itu. Loh, jagungnya itu cilik-cilik kayak gitu loh, nggak bisa lemu karena kurang hujan. Lama banget ini nggak hujan. Terus ini biasanya saya kan masuk ke sungai cari serut, kan ini jalannya. Ini sudah bergerumbul, jadi nggak bisa masuk sungai. Jadi ini kemungkinan cari lokasi baru loh. Tapi saya mau cek ke sisi sebelah sana, mudah-mudahan ada jalan dan bisa masuk ke area sungai loh. Oke, lanjut. Oke, baiklah, ini saya masih cari-cari tempat. Jadi mana sekiranya yang nanti itu bisa dicari serutnya itu loh. Sudah sangat gerumbul ini katanya. Ini kan sebenarnya sudah tidak musim rendang. Seharusnya itu, oh, di sana kayaknya ada jalan nih, lur. Ini saya sampai di gubuk di sana ini. Harusnya ini kan sudah musim ketiga, musim panas, tapi seharusnya itu gerumbulnya itu sudah nggak ada. Tapi kayak gini ya, malah kok bisa ya. Oke, nanti bisa cari di sana tuh, di sisi sebelah situ itu, atau kita bisa balik terus cari lokasi baru. Oke, kita singgah dulu di gubuk di sana, terus bikin kopi untuk istirahat. Biasanya di sini ada peralatan untuk bikin kopi.
Ya, ini adalah alat untuk menggodok kopi saya, Lur. Ini dikasih bubuk terus dikasih air nanti digodok di situ. Nah. Jadi ini piye ya? Ini kayak di banyak yang bilang saya itu orangnya orang kayak orang primitif terus ini opo loh. Tapi yang penting itu saya itu bahagia. Enggak pedulilah. Oke, kita ngopi dulu sambil cari inspirasi. Ini saya masih bingung, belum ada gambaran mau cari di mana. Dan terlanjur konten ya, nanti kalau nggak dapat yang malu loh sama penonton nih. Opo ki? Nah, diem dong. Muni ne? Opo ki? Nah, diem. Jadi ini prosesnya kayak gini. Saya yakin, tapi nanti saya dapat bakalan bonsai istimewa. Lanjut. Oke, baiklah Lur, ini sampai lokasi perkalian atau persungaian. Dan ini sudah mulai gerimis Lur. Mudah-mudahan gak hujan. Tapi kayaknya aman kok. Oke, ini lanjut pencarian. Pilih memilih bakalan bonsai. Yaitu adalah bakalan bonsai serut. Ini lokasinya cukup lumayan ini. Keren ini. Berpadas. Ini ada pohon serut Lur. Apakah bentuknya keren? Oh, serut lanang ternyata. Oh, apa itu? Apa itu? Panas lagi. Kita bisa lanjut pencarian. Dan ini tepatnya ada orang kesini Lur. Ini belum lama ini. Tapi dianya itu menuju ke sono. Menuju mengidul. Di situ itu kayak ada gua gitu. Terus ada serutnya. Tuh, itu pohon serut itu. Gede. Siapa tahu akarnya itu keren gitu. Nah, itu Lur. Itu mantap itu Lur. Itu kroan Lur. Serut Lur. Mantap ini. Itu tinggal lihat perakarannya. Kalau mantap itu bisa diambil, saya butuhkan, kita cedai. Dan lokasinya seperti ini. Nah, ini loh. Nah, ini loh. Ini kalau dipotong segini, cepet ini jadi, ini aja sudah segini. Saya ada bawaan di sini. Tinggal ini terusannya gimana itu. Kalau nggak ada kakinya dan kemungkinan hidupnya kecil ya nggak usah diambil. Ini terus sampai sini Lur. Dia itu cuma muter gitu. Coba di sini itu sudah akar. Kalau di sini itu sudah akar itu. Paling nggak ada tiga itu. Mantap. Nggak ada ya. Kurang keren ini. Kurang masuk bosku. Oke bosku, ini ada serut lagi, pohon serut. Tapi dia itu di atas Lur. Ini kalau ambil total nggak berani Lur. Bisa longsor ini. Lagian bentuknya juga kurang keren.
Kalau seandainya ada akarnya satu lah meliuk, bisa lah, berani lah. Oke, lanjut lur. Ini saya menemukan, saya cek, kelihatan kayaknya meliuk-meliuk gitu, tapi belum saya cedai. Ini kayaknya serut. Oh bukan, saya kijon lur. Oke, sampailah tempat yang seperti ini. Kayaknya di sana ada black maba. Itu kalau black mabanya kan saya ambil karena pesanan temanku. Dan kayaknya kemungkinan saya mau duluan ke tempat temanku. Jadi bisa diambil sekaligus diterkan, lur. Jadi temanku itu rumahnya tuh Wonogiri sana loh. Yang katanya minggu depan itu ada kontes, saya mau ke sana loh. Insya Allah saya berusaha ke sana loh. Syukur dapat black maba. Bisa saya bawakan temanku. Bukan nih. Tapi ini ampas putih nih. Keren ini. Keren ini lur. Gede tadi. Ini kalau mau ngambil akarnya. Tapi untuk tekniknya tersendiri ini, kalau ambil akar, jadi pas ditanam itu langsung disambung lho, entah itu dengan dular atau dengan kimo. Ini mantap ini. Oke, lanjut. Oke, seluruh ini mencari bakalan bonsai sambil ngecek. Jadi saya itu melakukan penghijauan di sekitar sini. Pohon morbei pernah saya video juga. Nggak ada ya, masa hilang lur. Buangetan. Ini saya harus mengulanginya lagi. Ini koren dulu. Ini aku ingat banget ya, ini mau tak ambil. Ini serut ini. Pas aku nanam morbei di sini. Ini lumayan ini kecil ini. Ini akarnya dua ini. Liuk gitu. Mantap ini, benar kecil. Ini juga. Ini serut ini. Bukan. Sialan. Oke lur, ini kayaknya mau hujan. Ya Allah, kalau saya nggak dapat. Astaga, apa itu? Nggak ada apa-apa. Ini udah mau hujan lur. Saya kalau nggak dapat ya malu no. Kalau ini kayaknya beneran itu suaranya hujan itu. Aduh. Itu tadi apa ya? Aku lewat sini aman Pak Kak ya. Itu di atas itu banyak serutnya, tapi tebing nggak boleh itu dia. Itu banyak itu di situ. Ini juga serut ini. Ini keren ini, nggak bisa ini kita ambil, nggak boleh ini kita ambil, karena terlalu membahayakan baik itu diri saya sendiri dan lingkungan. Ya sidik-sidik ding lah lur, kita cari ya cari, tapi ya jangan merusak itu loh. Nah itu loh, keren tuh itu. Liwani guys, tak ampun. Mantap itu, yakinlah sumpah.
Gak boleh kita ambil di sini loh. Mantep itu. Jadi kenapa saya nggak mau ngambil itu, bukan saya nggak bisa, itu 100% bagi saya gampang itu cari ngambil itu, tapi karena saya juga nggak mau berisiko. Itu banyak banget di tebing-tebing, hujan ya lor, ampun nggak dapat ini. Oke kawanku, untuk video kali ini saya sudahi dulu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Saya mohon maaf sekali kalau banyak kekurangan di video kali ini, karena saya hari ini tidak dapat apa-apa. Ini karena faktor cuaca, dan tadi kebanyakan nyantai ya. Seharusnya tadi cari dulu, dapat baru nyantai-nyantai. Oke, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.